Kalau misalnya nanti sudah terlihat seperti ini, maka di meta account teman-teman itu ada 97 USDT atau USDC gitu ya, yang bisa teman-teman kirimkan ke akun teman-teman yang lain tahu ya. Nah, teknologi Zion ini memungkinkan nanti kemudahan-kemudahan gitu, karena memang tujuannya untuk supaya semakin banyak orang mengadopsi blockchain atau mengadopsi cryptocurrency. Kira-kira hasil demokrasi itu ya kayak gini ya. Iya. Coba teman-teman analisis satu brand gitu ya. Kemudian nanti bawa ini hasil infografis ini bisa di print kok. Ini bisa di download kemudian bisa di print langsung. Jangan cuma dengar duduk di sini tanpa kalian latihan. Ini skill, bukan sesuatu yang dengar terus bisa, itu enggak. Dia harus dilatih. Sebabnya butuh latihan. Nah, besok minggu depan selain bawa teman-teman